Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Ketemu lagi dengan saya di Kakek Channel. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan tutorial atau menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan ini baru hari ini buka ya, buka pertama. Saya cuma vlog aja ya. Jadi motor ini adalah Vario 110 punya ibunya anak-anak. Jadi kalau orang Papua bilang sabu mai tua pemotor ini. Jadi motornya istri saya ya. Kebetulan hari-hari cuma dipakai buat ngantar anak sekolah saja atau ke pasar ya biasanya ya. Tapi kemarin saya coba untuk coba bawa bertiga ke Candi Ceto ya, yang ada di Karanganyar. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana sudah tahu sendiri jalannya seperti apa ya. Ternyata dari awalnya bagus, nggak ada masalah. Tapi setelah sampai di atas, karena ketinggian lokasinya itu 1500 mdpl ya, meter di atas permukaan laut, dengan sudut kemiringan sampai 45 derajat dalam jarak sampai 1 km ya. Jadi dari pertamanya landai, kemudian tiba-tiba seperti naik begitu. Motor saya sekitar 200 meter dari atas ya, nggak sampai. Jadi apa yang terjadi, saya curiga di dalam CVT nya ini mungkin di daerah kampas gandanya ya, biasanya ini kotor karena memang maklum ya, kalau punya sendiri ini jarang sekali dapat perhatian. Kalau punya orang-orang apa itu? Kita bagusin, kita benerin, punya sendiri kadang-kadang teledor. Begitu kalau teknisi, mekanik rata-rata, nggak semua ya. Mungkin saya saja, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi masalahnya kemungkinan besar ini ada di bagian CVT. Seperti slip, jadi kalau kita gas pertama ini seperti ada dredeg, seperti hentakan-hentakan seperti itu. Jadi masuknya itu enggak halus seperti kamas gandanya enggak makan, atau mungkin slip seperti itu. Kita cek saja, kita langsung bongkar. Kalau kita perhatikan ya, di ujung-ujung ini ada hitam-hitamnya ya. Ini adalah kotoran-kotoran, tapi kotorannya sepertinya seperti oli ya. Oli atau mungkin sisa-sisa seperti sisa-sisa grease ya. Jadi kotor ini. Kita bisa cuci nanti ya.
Jadi seperti ini, ada sisa-sisa bekas sisa-sisa yang terbakar. Maklum karena lama nggak servis ya. Ada kotoran-kotoran seperti ini. Tapi kotorannya seperti bekas gris ya. Mungkin gris yang dari dalam. Yang dari dalam sini ada yang tercecer ke luar karena posisinya panas. Terus muntrat begitu. Masuk ke area mangkokannya ini. Kemudian menempel di sini. Makanya jadi tarikannya seperti tersendat-sendat. Jadi seperti dek dek. Nah, kadang nyantol, kadang enggak begitu. Kalau saat pertama di gas ya. Kalau sudah jalan sudah enak, enggak ada masalah. Kita asumsi saja. Kita lihat yang depan juga ya. Halo. Iya, Mas. Desa ngebel sampean ya? Udah aku ambil makan ya, coba barang apa? Iya, sini kok jalan depan juga ya. Masih bagus ya, belum cekung. Ini juga masih bagus. Kotor saja. Lagu. Fan belnya ya minta ganti ya. Jadi sepertinya fan belnya ini sudah keras ya. Kita ganti. Ada retak-retak. Ada keretakan-keretakan seperti ini. Nah, retak-retak di samping-samping juga. Terasa sekali keras ya, beda dengan yang baru ya. Kita ganti saja untuk fanbelnya. Oke ya teman-teman ya, jadi ini sudah saya bersihkan ya, saya cuci tadi pakai air sabun, lalu saya bilas lagi. Kemudian ini juga sudah bersih, saya cuci juga, terus saya amplas pakai amplas halus sedikit biar kotoran yang lengket itu bisa hilang semuanya. Jadi kalau ada masalah ya, misalkan ada seal oli bocor atau oli gardanya yang bocor terus masuk ke CVT, cara membersihkannya ini harus pakai air ya, bukan pakai bensin ya. Bisa pakai bensin dulu tapi selanjutnya dibilas atau dibersihkan yang terakhir itu pakai air. Karena untuk bagian CVT ini semuanya ini sangat sensitif ya. Kalau pakai bensin nanti biasanya dia ada yang suka nempel-nempel di fanbel-fanbel seperti ini atau di vescomnya, mengakibatkan daya rekat atau daya geseknya ini berkurang. Atau misalkan di sini-sini ada oli-olinya semuanya, pokoknya yang di daerah CVT terakhir harus pakai air sabun kalau perlu ya. Biar bisa bersih, baru kita semprot-semprot pakai kompresor, nanti akan jadi bersih seperti ini. Itu sedikit tips saja dari saya. Untuk fanbelnya sudah saya ganti yang lama ya, sama rollernya pakai yang AHM ya, untuk KVB, karena ini
Vario 110, Vario CBS ya, yang lama ya. Kita tinggal pasang. Mungkin sedikit dari saya seperti itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.